main dari belakang menguasai bola, over kepada wingback, langsung saja ke depan. Menuju ke depan, masih saja bisa diadang anak-anak dari Persindi. Kembali Persindi, Wajib Sulaiman angkat saja ke depan. Sundul saja. Masih dari Melaka. Melaka nomor 7, lini sayap di sana. Cari gocekan, lambung jauh ke depan. Rupanya salah pengertian. Bola keluar saja. Keluar lapangan pertandingan. Sang kiper tendangan kawan buat Persind. Persind mengambil tendangan kawan, siap-siap dari sang kiper, langsung saja ke depan. Lambung jauh ke depan. Sundul saja nomor 4 dari Malaka. Kembali Persind membangun serangan dan terjadi pelanggaran lagi. Adi Aba mengambil tendangan pelanggaran. Adi Aba, anak-anak Persind mengambil pelanggaran. Langsung saja ke depan. Sang kiper dari Malaka tepi saja. Luar biasa sekali, bola keluar. Tendangan pojok buat Persind. Rupanya Persind akan mengambil tendangan pojok. Apakah membobol gawang dari Malaka? Masih Persind melakukan kembali anak-anak Persind bisa jauh ke depan. Malaka mengambil tendangan gawang. Nomor 4 langsung saja ke depan. Sundul saja Wajib Sulaiman di sana. Nomor 11 Jeki Samuel. Pada pemain Malaka umpan terobos. Nomor 7 di 7. Nomor 7 di sana lari saja ke depan, umpan terobos ke depan. Ini sayap masih ada. Inback dari Persind. Bola keluar saja di luar lapangan pertandingan. Kembali PS Melaka langsung saja ke depan. Dapat diantisipasi sang kiper, luar biasa sekali. Dari sang kiper. Lu yang jatuh loh. Persind mengadang Wajib Sulaiman di sana. Tendangan gawang buat Persind langsung saja ke depan. Sundul saja. Masih saja bisa dihadang. Masih ada Jeki Samuel. Dapat dihadang kembali. Barang ke dalam buat Persind. Masih ada apa di sana? Disundul saja. Kali 1-2 pun terjadi. Masih anak-anak Persind membangun serangan. Adi Ate. Ini masih anak-anak Persind melempar bola ke dalam. Persind masih menguasai bola. Disundul saja.
pun untuk kepentingan di Merah. Masih saja PRCD balikan. Tendangan buat PS Melaka. Nomor 4 di sana. Ambil tendangan. Skor sementara masih satu yang sama antara PRCD versus Melaka di babak kedua ini. Masih PRCD ditendang saja ke depan. Masih bisa disuruh saja dari Adiaba. Kembali Melaka menguasai bola. Dan terjadi pelanggaran lagi.